Halo guys, kembali lagi ke channel KMJ Fans dan di video kali ini aku bakal main game yang sangat populer di Instagram guys. Kalian tahu kan iklannya ada di mana-mana gitu loh. Jadi aku penasaran guys. Namanya gamenya adalah Save the Doji. Seperti itu. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita play gamenya. I hope you guys enjoy it. Level 1. Diarahin guys, gini doang. Oke, sepertinya aman. Lihat, tidak ada yang bisa menembus pertahananku guys. Terlalu mudah. Langsung aja kita collect. Level 2 juga gampang, tinggal gini doang. Udah selesai. Tuh kan, tidak ada yang bisa menembus. It was at this moment that he knew he f***ed up. Sorry guys, itu cuma aku latihan aja. Aku cuma pengen ngetes kalian. Kalian pasti terkecoh kan. Teknik yang benar adalah kita memutari ini. Lihat guys. Gimana? GG gak? Easy. Kalau kita gak bisa jaga anjing kita kurung lebahnya. Game ini gampang banget guys. Gimana ini? Lihat nih, udah pasti berhasil. Tuh kan, nyantai aja, udah berhasil. Sepertinya aku tidak cocok ya dengan level-level rendah seperti ini. Sekarang aku akan speedrun dan aku akan langsung coba ke level 15. Dan sekarang kita udah di level 15 guys. Sangat mudah sekali permainan ini. Sampai level 15 pun aku langsung aja menang tanpa kalah sedikit pun. Oke, sekarang level 15. Kita harus menghindari nih cairan nih yang ungu-ungu ini. Dan juga kita harus menghindari serangan lebah. Jadi kita bisa kurung lebahnya seperti ini. Kemudian kita buat jalan seperti ini. Gimana? Oh! Sepertinya aku tidak cocok ya dengan level-level rendah seperti ini. Oke guys, kesalahan. Kita ulangi lagi. Kita coba gini mungkin supaya dia lompat ke sini kan. Tapi sebelumnya kita segel dia di sini. Seperti ini. Nice, lihat tuh. GG kan? Level 15 aja gampang guys bagi aku. Langsung kita next. Pokoknya kita harus bertahan 3 bintang seperti ini terus guys. Berikutnya, level 16. Yang ini sepertinya gampang guys. Kita tinggal buat seperti ini. Oke, kita buat seperti ini, kandang seperti ini dan kita kunci di sini. Easy peasy guys. Lihat, aku jadi melayang-layang dan lebahnya nggak bisa menyerangku. Oke, sekarang level 17. Ini bukannya gampang banget ya. Pokoknya kita jaga anjing kita gini kayaknya udah selesai deh. Nggak bisa gambar bawahnya. Bisa guys. Ini curang nggak? Lihat, aman sekarang. Itu termasuk curang nggak guys? Yang aku pasang di sini barusan. Nggak apa-apa, pokoknya kan bisa. Berarti nggak curang, oke? Yang ini juga gampang. Tinggal kita penjarain anjing kita seperti ini dan... Bisa. Aku menemukan teknik yang bagus guys. Nice. Tuh lihat tuh. Puterin aja tuh sampai capek tuh. Pasti aku aman. Hehehe. Yang ini harusnya juga gampang guys. Pertama kita puterin anjing kita. Belum woi. Woi. Parah belum. Jadi kita buat jalannya gini dulu. Kemudian kita puterin anjing kita pakai teknikku yang bukan cheat ini. Kok nggak bisa? Oh my god, gak bisa lagi. Kawat, ini aja deh gimana? Aman? Aman kah? Yeah, aman guys. Lihat, gak bisa masuk. Tipis banget di sini. Nice. Wait, apa ini? Baju? Oh my god guys, kita bisa beli skin di sini guys. Ada bull, ada husky. Oh my god, kawaii banget matanya. Oh my god, ada knight di PP guys. Knight PP ini guys. Kemudian ada si babi. Dan juga ada Tom and Jerry yang bahagia. Aku mau jadi adikku guys. Aku mau jadi purple PP guys. Harganya 600 guys. Ayo guys, kita harus kumpulkan uang guys. Aku harus memiliki skin itu. Kalau di game ini aku menang terus guys seperti orang pro. Ini juga gampang. Ini bukan curang ya guys, ini teknik. Ya tuh. Bye bye. Wih, terbang. Oke, berikutnya ada dua anjing doge di sini. Aku harus amankan semuanya. Amaninnya diputerin gini aja gak sih? Gini. Itu udah cukup gini aja. Tuh, gak bisa. Gak akan masuk air juga kan? Soalnya seimbang guys, kiri kanan. Jadi aman. Lah, ini malah lebih gampang lagi guys. Kita tinggal bikin kubah tapi harus lurus gini guys. Tuh, supaya dia gak ngelinding ya. Lihat tuh, aman. Miring. Maafkan aku, menggambar kotak aja nggak bisa. Lihat nih, sekarang pasti bisa. Kotak gini. Pasti nggak miring, oke? Masih miring. Aduh.
Sorry guys, aku bercanda aja guys. Nanti kalau menang terus kan gak seru guys. Ini sebenarnya gini doang guys. Gini doang. Gini, tadaaa. Pasti menang kan. Awas banget tuh jarumnya. Awas tuh, awas. Nice. Uangku udah 400. Tinggal kumpulin 140 lagi guys. Dan kita akan mendapatkan Night PP. Lah, kok jadi gampang lagi guys? Ini kan kayak yang tadi ya, yang di level-level awal. Kayak gini doang. Oh my god, sekarang terbatas banget dong tintanya. Jadi gak bisa sembarangan gambar. Ya, bentar-bentar guys, harus retry. Level 25 kita retry. Aku gak tahu guys, kirain masih bisa gambar sebebasnya. Berarti kita lindungi aja anjing kita ya, seperti ini. Oke, aman. Bintang 3. Kita harus bintang 3 pokoknya guys, semua. Karena aku perfeksionis. A few moments later. Nice, uang kita sudah 600 guys. Bentar-bentar, collect dulu. Oke, udah 600, sekarang aku mau. Nah, ini dia guys, Night PP. Let's go. Kita coba dulu guys, kita review dulu skinnya. Tuh, lihat, dia berkaca-kaca dan dia tersenyum dalam kesendirian ya. Seperti adikku yang kesepian. Yang ini tinggal gini doang. Kita kasih kuba di sini. Udah, gini doang. Lah. Yang ini super easy guys, kita tinggal gini. Tapi kita buat di sini seperti ini gini. Nah, udah nggak akan bisa masuk tuh. Oh my god, lihat guys, mukanya kalau kaget panik gitu guys. Matanya bisa berubah dong. Kocak banget mukanya kalau kaget. Nih ya, kita coba biar dia kaget guys. Kita puterin gini. Oke. Tapi kita beratin di sebelah sini. Biar dia nggak jatuh ya. Gagal. 1 hour later. Gimana ya guys ya? Ini susahnya soalnya dia pasti turun ke bawah kan. Aku kalau buat di sini sliding seperti ini, tapi dia nggak terlindungi guys. Dan ini nggak bisa ya diginiin doang. Lihat nih, misal nih ya gini, nggak bisa. Atau bisa ya? Oh my god. Oh my god guys, bisa. Ya, itu adalah kalianku guys. Aku sebenarnya udah tahu kalau itu bakal seperti itu guys. Aku cuma ngetes kalian. Yang ini juga nggak perlu mikir. Langsung aja kita giniin kan. Kayak gini. Lalu put. Ya, habis. Maaf guys. Pulang lagi. Oh my god, kalau kalah gitu dong. Lihat nih, review kalah guys. Lihat guys. Lihat. Night di benjol. Kalau kita kurung langsung lebahnya di sini nggak bisa guys, soalnya di sini ini miring jalannya, dia pasti jatuh ke sini dan terguling. Jadi ideku adalah kita buat lingkaran, kemudian di sini gini. Oke, tapi aku jadi dapat 2 bintang doang guys, gimana dong? Tuh bisa kan dia tuh? Dan berhasil tapi 2 bintang aku nggak mau, aku perfeksionis ya, aku harus 3 bintang. Sebenarnya ini gampang juga sih guys, kan tinggal gini doang ya, kenapa pusing ya dari tadi? Easy ternyata guys, ngapain aku panik, gak perlu mikir terlalu jauh, oke? Pikir yang simpel-simpel aja, nih contohnya ini. Ini tinggal dilingkarin doang guys, lihat. Nah, nih kita gunakan teknikku yang tadi ya, teknik pro. Kok gak bisa lagi? Halo, permisi, gak bisa. Ya udah gak apa-apa, gini aja, cukup. Ya gak perlu mikir jauh-jauh guys. Game ini adalah satu-satunya game yang bertambah level semakin mudah ya. Lah, tuh. Makin mudah aja, lihat nih. Kan ini tinggal dilingkarin gini doang, guys. Kocak banget dah yang buat game. Pasti menang, guys. Ini mah win rate-nya 100%, guys. Terlalu mudah, guys. Gak ada achievement yang keren. Gimana kalau achievement kita adalah membeli si babi? Si babi kelihatan keren, guys. Tapi 800. Lebih baik aku segera menabung dan memainkan game ini. Lah, yang ini malah lebih sulit jauh, guys. Lihat, bantuan kita cuma tembok di kiri dan di kanan. Sisanya kehampaan, guys. Gimana ya? Kita coba gini deh. Kita coba lingkarin di sini. Seperti ini. Kemudian kita buat kaki ke sana. Cukup gak nih? Harus 3 bintang, oke? Ke sini. Nice. Bisa gak? Bisa. Bisa, ada celah sih. Tidak bisa. Jangan, pergi. Shoo. Pergi. Nice. Yang ini tinggal bikin gini doang gak sih? Set, udah, selesai. Aman gak sih? Satu detik, please. Oh, ini karena kamu ya, PP yang kiri ya. Awas kamu, karena kamu kita kalah. Gimana kalau kita buat sependek mungkin guys? Pokoknya kita gak kena duri aja minimal. Nah, seperti ini. Harusnya dia lebih sulit guys untuk melaluinya. Lihat, mati semua tuh. Nice, lihat gak bisa lah satu lebah lewatin semua ini. Oh my god, kenapa ada 3 night PP sekarang? Kita buat di sini seperti ini, lalu di sini kita putarin seperti ini, dan yang
Terakhir gak nutut guys, gak nyampe. Okay, gini aja gimana? Lihat, lebahnya terlalu fokus dengan dua ini sampai lupa kalau di sini ada yang tidak terlindungi guys. Level 40, yang ini tinggal buat gini doang gak sih? Tuh, udah. Udah kan, gak bisa nyerang kan? Udah gak bisa nyerang. Terlalu easy guys, kita skip aja gimana sampai yang susah, oke? Meanwhile. Later. Ngantuk banget guys. Terlalu mudah ya sampai ngantuk. Game ini ditinggal tidur aja juga menang guys. Nih aku sambil tutup mata ya mainnya ya. Sorry guys, ternyata aku bintang 2 ya. Dan kita udah sampai level 50 guys. Bentar, ini bisa gini gak? Aku pengen eksperimen guys. Jadi kita buat lingkaran, kemudian kita gunakan sarang lebahnya sebagai penahan kita. Bisa gak sih? Gini. Bisa gak? Bisa tapi aneh banget ya. Bisa tapi aneh guys, gak jelas. Oke, kita pakai teknik yang normal aja ya. Ini tinggal gini doang guys. Ini kan, nih lingkarin gini aja udah. Terus gini, jadi ini penahannya gitu guys, biar dia nggak belok-belok. Lihat nih, lihat berhasil kan? Mudah kan? Ini udah level 50 loh guys. Yang sulit level berapa sih guys? Kalau kalian tahu yang sulit level berapa, tulis di kolom komentar, oke? Soalnya ini nggak urut guys. Kadang misalnya level 51 nih sulit ya, level 52-nya bisa gampang banget soalnya guys. Jadi jangan lupa komen level berapa sih yang paling sulit gitu loh guys, oke? Sekarang kita lanjutin dulu level 51 yang mudah ini. Salah. Yang ini tinggal kita buat seperti ini. Dan boom, menang. Maaf, aku nggak tahu soal itu. Kalau numpang ke sini bisa nggak kira-kira? Ntar coba dulu guys. Gini. Tidak bekerja. Kalau numpangnya gini gimana? Bisa nggak? Di sini lingkaran. Dan boom, menang. Menang kah? Menang. Oke, tahan. Nice. Easy peasy. Ya udah guys, karena gamenya terlalu mudah buat aku, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa komen ya guys, kira-kira level mana sih yang paling sulit yang yakin kalau MC Van gak bisa, oke? Nanti akan aku coba tuh. Dan sekalian juga kalau ada next episode-nya, mungkin kita akan membeli ini guys, si babi. Utang kita ini ya, si babi ini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya aku tahu kalau kalian suka dengan video ini, oke? Goodbye guys. Ayo adik, katakan goodbye. Bye-bye guys. Nice.